Alhamdulillah jadi cilok dua wakul bung. Alhamdulillah. Ini hasilnya. Bikinan sendiri. Murah. Udah 15.000 kurang. Dapat dua wakul. Mantap. Dapat dua wakul, wow, geng. Super istimewa. Keren. Istimewa. Istimewa, geng. Saya mau coba ini. Rasanya ini gimana kita? Kayak bumbu kacang. Wow, ini tadi cilok jumbo, guys. Enak, guys. Bangun tidur langsung makan cilok. Istimewa bikinan Bang Toyib Bledos sama Makmi. Kita coba ya. Coba. Rasanya ya. Gimana? Rasanya gimana? Rasa sapi sama daging unta. Kayak enak. Lembut. Lembut. Mantap. Enak cenderung halus. Cus. Bakul cilok kabeh kalah. Sok. Sandogo. Empuk jan guys, enak guys. Daging kroso. Unta ini coba satu kali lagi, Bang. Saya ingin tagihan ini. Dua wakul. Dua wakul, geng. Pakai caos ini lebih mantap. Pasti nikmat ini pakai caos. Lebih nikmat ini kayak rasa-rasa beh gimana ya? Kita pakai pak caos saja ya. Kalau pakai caos kan tadi ya nikmat sekali. Ini tadi pakai sambal kacang seperti sate sapi. Lembut, dagingnya kerasa. Teksturnya enggak agak kenyal-kenyal dikit tapi enak kayak boba. Itu loh boba itu loh. Kayak green tea apa Thai tea ya. Ya seperti itulah rasanya. Ini boba. Aku enggak nyayep. Oh, ada Mak Min yang sudah mengambil. Aku makan. Enak loh, Bu. Rasanya lembut dan nikmat loh, Bu. Kalau mencoba, Don, coba ya, Bu. Pengen tak biar nanti rasanya enak. Enak. Enak bual. Bual. Itu borong itu. Ya udah guys, terima kasih guys.